Halo rekan peserta CPNS dari PBN. Saat ini kami akan melaksanakan pemberian materi yaitu PUBD Peraturan Urusan Dinas Dalam dengan menunjukkan kamar sebagai sampel untuk pelaksanaan tata cara dan peraturan penempatan. Mari kita sama-sama melihat untuk sampel dan penempatannya. Yang pertama, penempatan tempat sampah diletakkan di sebelah kanan ruangan kamar. Memasuki kamar, kita menemukan di sebelah kiri kita yaitu almari. Di sana diharapkan tergantung baju dinas. Di sebelah kanan terdapat 4 rak. Rak pertama buat penempatan tas pribadi. Dan rak kedua ditempatkan buku pelajaran dan buku pembagian dari ATR itu. Rak selanjutnya ditempati dengan peralatan pribadi. Selanjutnya kita beranjak ke meja belajar. Meja belajar terdapat 2 kursi yang dirapatkan di tengah. Di depan kursi terdapat meja, di atasnya hanya terdapat laptop buat peserta ATR PBN. Dan di sebelah kiri kursi tempat penempatan koper peserta ATR PBN. Rak di tengah meja belajar, rak pertama dipergunakan untuk menempati alat ibadah. Tempat tidur terdapat selimut dan bantal. Untuk pelaksanaan dan penempatan pelipatan selimut, letakkan di lipat 2 dan dirapatkan ke ujung kaki. Spray ditarik kencang dan penempatan bantal berdiri dalam posisi tengah tempat tidur. Beranjak kita keluar, melihat di balkon, di sana ada penataan alas kaki. Dari sebelah kanan, alas kaki sepatu dinas. Ke kiri, sepatu olahraga. Dan ke kiri lagi, sandal jepit. Berikut pelipatan dan penempatan rak handuk nempel di dinding. Demikian tadi tata cara PUBD dari kami. Sekian dan terima kasih.